manusia jauh dari Tuhan. Cerita dong, cerita. Ya elah, gampang aja, Bo. Hari gini, manusia mah emang gampang ditipu. Bener banget loh. Tinggal kita bikin aja mereka supaya bikin dosa. Gimana caranya tuh? Ya, gampang aja. Gua suruh itu para manusia biar saling bohong. Saling ngebunuh. ML. Saling mencuri. Beres kan? Ih, canggihan gue dong. Lah, emangnya lu gimana? Zaman sekarang ya, gak perlu repot. Gue bikin aja manusia jauh dari Tuhan. Caranya nih, pas mereka mau ke gereja, gue ajakin pergi, kemana kek, ke mall, pacaran, nonton. Wah. Yah, yang gitu-gitu deh. Oh, terus lu bikin supaya dia nomor duain Tuhan? Duh, capek deh. Orang-orang kayak gitu mah biarin aja kali. Gak usah dijatohin, ntar juga jatuh sendiri. Nih, kalau cara gue ya, gue bikin orang-orang Kristen pada suka ngegosip, suka iri, suka ngeluh, terus kalau pelayanan selalu aja ingin minta dipuji, terus, nah terus ujung-ujungnya kelah hidup mereka, hancur pelayanannya, betul kan? Hey, bener juga lo. Kalau manusia udah pada kecewa, pasti gampang tuh kita kerjain. Gue bikin manusia itu pada malas doa. Males baca Alkitab. Bagus. Apalagi namanya saat teduh. Wah, itu dong, emang gue suka banget. Bener kan? Betul banget. Bagus, temen. Lo gimana, cuy? Gila, didimin aja. Ngomong dong, ngomong. Rese lo sama pada berisik. Kalau gue mah, kasih-kasih aja. Lo biarin mereka ke gereja? Kasih. Lo biarin mereka ikut pelayanan macam-macam? Kasih. Lo biarin mereka jadi pengurus? Kasih ya. Sialan, iklan banget sih. Lagi zaman men sekarang. Terus gimana? Jadi gini men, intinya sih gue biarin mereka cuma puas datang ke gereja nih. Tapi dia gak mau melayani Tuhan. Jadi mereka gampang deh main-main sama dosa, ngeremehin firman Tuhan gitu. Terus yang pelayanan gimana tuh? Dah, kalau yang pelayanan mah gampang aja. Gue bikin mereka pelayanan cuma buat rutinitas doang. Gue bikin mereka sibuk, pelayanan kesana, kemari. Gak minta tuntunan sama Tuhan. Gue bikin saat teduhnya hancur, men. Gue bikin dua-duanya melempem. Terus gue bikin mereka suka bikin dosa. Terus gue bilang, kan bisa minta ampun sama Tuhan. Gila! Itu canggih banget, men! Ya iyalah gue! Yes. Nah, yang mesti kita waspadain tuh orang-orang Kristen yang bisa ngertiin cintanya sama Tuhan. Gue paling benci. Benci dan benci banget kalau mereka udah tunduk sama Tuhan. Yang ngelawan kita-kita, bisa KO nanti kita. Kayak yang ditulis di Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7? Sinting lo, bawa Alkitab segala lo. Emangnya lo apa isi Alkitab? Beh, jangan salah lo. Gini-gini gue inget sama isi Alkitab. Biar kita bisa nipu manusia. Dan supaya mereka gak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Beh, lu gila. Lu jangan sebut-sebut nama itu dong. Terang gue nih, men. Ya sorry, gue kan gak sengaja ngomongnya. Oke, sekarang PR kita ikutin anak-anak Tuhan. Terus kalau dia lengah, yang gak jaga-jaga, buka celah dikit aja, main-main sama dosa. Terus kita serang abis-abisan deh. You!